kalau dari segi penghasilan sih ibu-ibu ya mungkin enaknya dulu ya Mbak, karena kan mereka sudah terbiasa mungkin penghasilannya banyak ya. Alhamdulillah uangnya lebih barokah ini. Kalau dulu banyak mah nggak barokah gitu Mbak, perasaan itu. Nah, dulu uangnya banyak, uangnya baru minum buat itu happy terus. Dan iya buat happy terus. Itu dari segi anak-anak ya, kan bisa belajar normal Mbak ya. Tapi aman buat anak-anak. Kan dulu musik, terus lagi kan ada musik itu karaoke kan anak-anak di depan. Lihat jogetnya gimana, nyanyinya gimana ditiru. Ya lah Mbak, aku sekolah rumah mana, nggak bilang rumah Putra Jaya. Ada yang tahu rumah Putra Jaya? Perek, perek. Malu ya, anu di jawabnya yang sebelahnya.